Madura United mengakhiri rekrutan pemain pada bursa transfer paruh musim dengan mendatangkan pemain asing. Dia adalah Dalberto. Berikut berita selengkapnya. Madura United FC mengumumkan suksesor junior Brandao bernama Dalberto Luanbelo pada Selasa malam 5 Desember 2023. Penyerang berkebangsaan Brasil itu akan membela tim berjuluk Laskar Sape Kerap ini hingga akhir musim Liga 1 2023-2024 atau untuk 14 laga sisa. Perempuan berusia 28 tahun ini menegaskan pihaknya memang baru mengumumkan Dalberto saat sang pemain sudah bergabung dengan tim. Namun dia memastikan striker berusia 29 tahun itu sudah resmi terdaftar di PT Liga Indonesia Baru serta telah dapat bermain saat Madura United FC menjamu Barito Putra pada hari Minggu 10 Desember 2023. Kami sudah daftarkan pada detik-detik terakhir penutupan transfer pemain. Alhamdulillah sudah ACC dan bisa segera bermain, kata Andisa Zafarina, Dirut PT PBMB. Buyung Kurniawan, Syahid Mujtahidi, KTV Sport melaporkan.